Berikut ini untuk pengujian kit inverter 5000 watt pure sine wave 220 volt 50 Hz siap pakai 5000 watt. Ini untuk varian 24 volt ya. Dengan nomor invoice sebagai berikut. Oke, ini untuk yang pertama saya akan mengujikan batas bawah dan batas atasnya. Saya nyalakan inverternya. Ini baterai saat ini saya menggunakan adaptor untuk simulasi tegangannya ya. Ini saya naikkan tegangannya. Dia off di kisaran 32 volt dan kembali on di kisaran 30 volt ini ya. Dan untuk batas bawah sendiri dia akan off pada tegangan. Saya turunkan pelan-pelan. Ini ya 21,4 dan akan kembali hidup pada tegangan 24,5. Untuk selanjutnya saya akan mengujikan dengan beban ya. Ini saya nyalakan MCB-nya. Ini baterai saat ini 26 volt. Untuk beban awal ini saya menguji beban kecil ya. Untuk selanjutnya saya akan memberi beban kompor listrik. Kompor listrik ini 1800 watt. Kemudian saya akan menyalakan paralel lampu. Total terbaca saat ini 2800, saya tambah 1400 dari pemanas blower. Kemudian saya tambah 600 watt ya. Terbaca di sini 4800 lebih. Saya tambah 100, 4900. Ini saya ganti 5000 watt lebih ini ya. Tadi dia langsung off. Untuk selanjutnya setelah kembali on saya akan melakukan uji short. Oke, ini dia sudah kembali on, langsung saja saya lakukan uji short. Oke, seperti tadi ya, ketika saya melakukan uji short tadi inverter off sebentar, kemudian ini nyala lagi ya. Sekian untuk pengujian inverter pure sine wave siap pakai 5000 watt 24 volt. Sekian, terima kasih.